Ya pemirsa, Satuan Intelkam Polrestabes Makassar malam tadi berhasil menggagalkan rencana tawuran sekelompok warga dengan geng motor di Jalan Gunung Nona, Kota Makassar. Polisi yang tiba di lokasi tawuran langsung melepaskan tembakan peringatan hingga sejumlah warga kocar-kacir melarikan diri. Selanjutnya, polisi melakukan pengejaran hingga ke dalam lorong serta gang-gang di pinggir jalan. Dalam pengejaran tersebut, polisi tak berhasil menangkap satupun pelaku. Untuk menghindari kembali terjadinya tawuran, polisi kemudian membubarkan sekelompok geng motor di Jalan Veteran dan Latimojong. Seorang pengendara sepeda motor terjatuh setelah bersenggolan dengan rekannya saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat para pengendara yang melintas.